على كل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون أثابكم الله. الفاتحة. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، yang saya hormati para masyayikh, para alim ulama, Bapak Anas dan Bapak Heru, ketua-ketua Qorda'is yang hadir di sini semuanya, yang saat ini diketuai oleh saudara Fikri. Mudah-mudahan organisasi Qorda'is dan seluruh organisasi yang ada di UKM, yang ada di UIN Wali Songo, mudah-mudahan diberkahi Allah, mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dalam malam hari ini, alhamdulillah kita kumpul, kita memperingati Rasyadan. Rajab Sya'ban Ramadan. Tiga bulan ini adalah tiga bulan yang sangat luar biasa. Bulan Rajab luar biasa, bulan Sya'ban luar biasa, bulan Ramadan paling luar biasa. Bulan Rajab itu adalah salah satu bulan daripada bulan haram yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala minha arba'atun hurum. Uniknya, bulan haram ini yang tiga berturut-turut, tapi khusus bulan Rajab Allah sendirikan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu berturut-turut, tapi bulan Rajab Allah sendirikan, Allah pisahkan, karena Rajab adalah bulan yang paling hebat daripada empat bulan haram itu. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fadlu Rajab ala sa'iril syuhur ka fadlil Qur'an ala sa'iril kalam. Keutamaan bulan Rajab daripada bulan-bulan yang lain itu seperti keutamaan Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang lain. Jelas yang paling afdal adalah Al-Qur'an. Wa fadlu Sya'ban 'ala sa'ir syuhur ka fadli 'ala sa'iril anbiya. Dan keutamaan bulan Sya'ban, bulan ruwah, bulan sekarang ini yang kita sedang ada di dalamnya, itu kata Rasulullah, keutamaan bulan Sya'ban di antara bulan-bulan yang lain adalah seperti keutamaanku, keunggulanku di antara nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Yang paling hebat ini, wa fadlu Ramadan 'ala sa'iri syuhur ka fadlillah 'ala sa'iril khalaik. Dan keutamaan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain adalah seperti keutamaan Allah, keagungan Allah, kewibawaan Allah di antara seluruh ciptaannya, di antara seluruh makhluknya. Jelas yang paling hebat adalah bulan Ramadan. Bulan Rajab juga dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati.
Bulan Rajab itu bulannya Allah. Makanya di bulan Rajab kita ini diperintahkan banyak bertaubat kepada Allah, banyak meminta ampun kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar ini sangat luar biasa, sangat ampuh. Di akhir zaman ini termasuk amalan yang paling ampuh, paling dahsyat, paling disenangi sama Allah subhanahu wa ta'ala adalah diantaranya memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemimpin para tabi'in, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pemimpin para tabi'in, bisa kita bayangkan ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Sering beliau didatangi orang, disowani sama orang, minta doa, minta solusi. Tapi hebatnya, anehnya, setiap beliau dimintai solusi, dimintai amalan, ada yang datang minta didoakan punya keturunan. Itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri bilang, astagfirullah, kamu banyak-banyak istighfar sama Allah. Ada orang datang bilang di daerahnya kemarau yang sudah lama, tanya, minta amalan sama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Dijawab sama, astagfirullah, banyak istighfar kamu sama Allah. Ada orang yang dari daerah yang belum hujan lama datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dijawab, astagfirullah, banyak istighfar kamu sama Allah. Ada orang yang belum punya jodoh datang ke tempat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, diperintahkan, astagfirullah, banyak istighfar kamu sama Allah. Astagfirullah yang agak. Ada orang datang belum punya keturunan minta amalan sama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dijawab, astagfirullah, banyak istighfar kamu sama Allah. Ini murid-muridnya sampai heran, kok kabeh-kabeh kok istighfar, 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 istighfar. Semua jawabannya kok istighfar, istighfar. Amalan apapun kok jawabannya, jawabannya istighfar, istighfar. Dijawab oleh beliau, kalian enggak baca dalam Al-Qur'an. Kita ini rujukannya dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Itu semuanya jawabannya di situ, kata Imam Hasan Al-Basri. Semua permintaan orang-orang itu yang minta amalan, minta solusi, semuanya ada dalam ayat itu. Dan Allah perintahkan untuk istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu maksum, enggak punya dosa, enggak punya kesalahan. Yang mana para nabi, para rasul ini semuanya diberikan oleh Allah keistimewaan ismah. Ismah ini ya maksum itu, terjaga dari dosa. Tapi kalau para aulia, para wali, itu diberi oleh Allah keistimewaan al-hifz, mahfuz, terjaga dari kesalahan juga. Tapi beda sama nabi, beda sama rasul. Rasul tingkat tinggi, nabi tingkat tinggi. Kalau nabi, kalau wali itu bawahnya, mahfuz. Sama-sama terjaga dari dosa, tapi lebih tinggi para nabi dan para rasul. Makanya kalau para nabi dan para rasul itu lupa, itu juga dihukum oleh Allah. Jadi para nabi, para rasul gak boleh lupa. Kalau kita sering lupa, sering lalai. Tapi kalau para nabi dan para rasul lupa, jangan sampai dihukum sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saat Nabi Yusuf alaihissalam, beliau dipenjara, lama dipenjara, dalam Al-Quran diceritakan, itu beliau tanya sama Allah, ya Allah, kok saya kok lama banget dipenjara, dosa saya apa, kesalahan saya apa, kok saya lama banget dipenjara.
Dijawab oleh Allah, kesalahan kamu sendiri karena kamu pernah keprucut ngomong, kelepasan ngomong. Kira-kira kita kalau kelepasan ngomong sering gak? Sering, keprucut sering, bolak-balik, bendino. Ini Nabi Yusuf pernah kelepasan, beliau bicara dalam Al-Quran, Rabbis sijnu ahabbu ilayya, sampai akhir ayat. Saat kena fitnahnya Zulaikha, difitnah sana sini, Nabi Yusuf tuh keprucut ngomong, kelepasan ngomong batin. Daripada fitnah kayak gini, fitnah perempuan kayak gini, lebih baik saya masuk penjara aja. Sering gak kira-kira kita kayak gitu? Daripada kayak gini, saya gini aja. Sering kita seperti itu, tapi Allah gak menghukum kita. Kenapa? Karena kita dalam keadaan lalai. Tapi kalau Nabi, Rasul seperti itu, keprucut, kelepasan, gak boleh dihukum sama Allah. Nah, karena kamu pernah kelepasan ngomong, lebih baik penjara, tak leboknya penjara. Saya masukkan kamu ke penjara. Karena sekelas Nabi, sehebat Nabi, setinggi Nabi, gak boleh kelepasan kayak gitu. Dihukum sama Allah, karena mereka maksum. Nabi Adam itu sudah dilarang oleh Allah makan buah khuldi, tetap aja makan. Katanya Nabi Adam itu maksum. Berarti beliau gak maksum, beliau melanggar aturan Allah. Enggak. Dalam Al-Quran diceritakan, dijelaskan, beliau itu nasi, lupa. Beliau Nabi Adam kelupaan kalau makan buah khuldi ini dilarang oleh Allah. Karena Nabi Adam lupa makan buah khuldi, maka walaupun dalam keadaan lupa, lalai, tetap dihukum oleh Allah, diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Adam tobat, untuk lupanya itu tobat. Kita untuk dosa aja tobat jarang. Betul? Betul? Ini Nabi Adam taubat untuk lupanya, untuk lalainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud selama 300 tahun. Bayangkan, untuk lupa. Kita aja untuk dosa, taubat 10 menit aja aras-arasan. Kita aja untuk dosa, membaca Al-Qur'an istiqomah tiap hari satu lembar aja, satu kaca aja, itu aja beratnya abot ya karuan. Istighfar lagi, astaghfirullah. Ini Nabi Adam karena lupa, beliau taubat untuk lupanya 300 tahun. Enggak diperintahkan oleh Allah, enggak diampuni oleh Allah. Sampai di akhir sujudnya beliau tuh berpikir, apa ya? Kira-kira yang bisa ngerayu Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah tuh ngampuni saya, sekiranya saya selesai dari sujud saya ini, diampuni oleh Allah, diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan saya. Nabi Adam terfikir satu keistimewaan, satu keajaiban yang mana belum pernah Nabi Adam lihat. Yaitu Nabi Adam saat pertama kali diciptakan oleh Allah, pertama kali membuka matanya melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap tiang-tiang surga, tiap dinding-dinding surga, tiap sungai-sungai surga di arsy Allah, semuanya tertuliskan nama Muhammadur Rasulullah. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam batin, ini pasti orang istimewa ini. Wa rafa'na laka dzikrak. Selalu akan diangkat nama Nabi Muhammad. Selalu akan dijunjung tinggi oleh Allah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin disebut nama Allah kecuali disebut juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ngangkat suara di atas suaranya Nabi aja kita dilarang sama Allah. Manggil nama Nabi seperti kita manggil nama teman kita, itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya heran, kok ada orang manggil Nabi Muhammad itu gak pakai Sayyidina, cuma langsung Muhammad kayak manggil temannya sendiri, mat-mat.
Padahal kalau kita panggil bapak dosen kita, itu pakai pak atau enggak? Pakai. Panggil bu dosen kita pakai bu. Panggil orang tua kita pakai. Tapi kenapa untuk pemimpin para manusia, pemimpin seluruh makhluk, pemimpin seluruh para nabi, para rasul, cuma pakai jabatan kedudukan Rasulullah aja kok berat kisah kita? Kok enggak mau? Untuk sayyidin aja untuk berat, kayak tentean itu kayak kehabisan ludah. Untuk sayyidina itu kayak bayar enteng ringkas cuma sayyidina, tapi kok berat? Padahal Allah mengecam keras orang-orang yang mengangkat suaranya di atas suara nabi dan memanggil nama nabi seperti nama temannya. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kita melanggar, kita panggil nama Nabi Muhammad seperti kita manggil nama teman kita, maka kata Allah, amal kita mulai balik, semuanya habis, semuanya hangus, karena kurang ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak mau. Makanya sering kita dengar dari tausiah-tausiah, enggak pernah Allah itu panggil Nabi Muhammad namanya, enggak pernah. Dalam Al-Qur'an cari sampai mati, cari sampai kiamat, Allah panggil Nabi Muhammad, Muhammad. Allah panggil Nabi Muhammad, ya Ahmad, enggak ada. Pasti Allah panggil dengan julukannya. Nggih. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, Taha, Yasin, dan seterusnya. Pasti dengan julukannya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya. Shallu ala nabi. Enggak pernah. Allah aja manggil hambanya, manggil Nabi Muhammad itu gak pernah jangkar. Kok kita mau jangkar? Allah gak pernah manggil Nabi Muhammad tanpa kedudukannya. Kok kita gak pernah manggil jabatan Nabi Muhammad dengan jabatannya, dengan kedudukannya? Sungguh luar biasa kesalahan kita. Kita ngunggul-ngungguli Allah kayak seakan-akan kita Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam akhirnya tawasul kepada Allah. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad an tawfirli. Ya Allah, aku meminta kepadamu berkat Nabi Muhammad, engkau mengampuni aku. Akhirnya Allah langsung mengampuni Nabi Adam alaihi salam, langsung diperintahkan mengangkat kepalanya, berdiri dari sujudnya. Sebab apa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Luar biasa. Bulan Sya'ban, Rasulullah bersabda, bulan Sya'ban ini syahri, bulanku. Yang berarti kalau bulannya Nabi Muhammad, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ayat perintah tentang sholawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu juga turun di bulan Ruwah, juga turun di bulan Sya'ban. Makanya di bulan ini kita diperintahkan, dianjurkan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu satu-satunya ibadah yang dipraktekkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan zakat, Allah gak pernah zakat. Allah memerintahkan puasa Ramadan, haji, umrah, sholat lima waktu, Allah gak pernah melakukan itu semuanya. Praktek gak pernah. Tapi ada satu amalan, satu ibadah yang Allah perintahkan, Allah praktek untuk amalan tersebut. Bahkan bukan hanya praktek, Allah mendahului, Allah disini, Allah mendahului makhluknya untuk melakukan amalan ini, yaitu apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mendahului, makanya teksnya begini, innallaha, sesungguhnya Allah dulu, Allah dulu, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusalluna, selalu, tiap saat,
enggak pernah berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu Allah itu huwal awwalu wal akhir. Allah itu yang maha awal, enggak ada awalnya Allah itu. Allah itu yang maha akhir, Allah itu enggak ada akhirnya. Kalau kita ada awalnya, ada akhirnya. Allah itu qadim, Allah itu maha dahulu, qadim. Enggak ada awalnya. Lalu kapan Allah mulai bersolawat kepada Nabi Muhammad? Enggak ada awalnya. Shallu ala Nabi. Paham ya? Allah itu enggak ada awalnya. Jadi solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, kapan awalnya? Ya enggak ada. Kapan Allah mulai solawat? Sebanyak apa? Ya enggak ada batasnya. Karena Allah itu maha awal, dan firman Allah itu azali, dan solawat Allah itu juga azali. Enggak ada awalnya. Jadi banyak luar biasa dan mendahului Allah kepada malaikatnya dan kepada para manusia, pada makhluknya. Shallallahu alaihi wasallam. Dan uniknya, Allah di sini menggunakan fi'il mudhari'. Allah tidak menyatakan shallau. Kalau Allah teksnya firmannya innallaha wa malaikatahu shallau, maka berarti kalau shallau ini fi'il madhi. Kalau fi'il madhi dalam ilmu nahwu itu ma madha, yang telah lampau, sudah selesai. Berarti Allah sudah selesai, sudah shalawat, enggak shalawat lagi. Tapi uniknya Allah di sini firmannya teksnya yusalluna. Yang berarti yusalluna ini dalam ilmu nahwu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini maknanya litajaddud. Litajaddud itu terus menerus, enggak pernah berhenti, karena mandek. Sepanjang masa, yang mana enggak ada awalnya Allah itu, enggak ada akhirnya Allah itu. Jadi selalu tiap saat Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Solat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, umrah kita, sedekah kita, wakaf kita, ibadah kita, amalan kita, belum tentu 100% diterima oleh Allah. Masih perlu proses. Ikhlas enggak? Sombong enggak? Riya enggak? Masih perlu proses. Oh, kadang keabsahan sholat aja, keabsahan zakat aja, keabsahan puasa, keabsahan haji, kita enggak perhatian kok. Dalam tahapan keabsahan aja belum perhatian, belum tentu sahnya. Lah, apalagi ke tahap qabul, ke tahap diterimanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan khawatir, ada satu ibadah, bahkan ini satu-satunya amalan yang mana gak mungkin ditolak oleh Allah, pasti diterima oleh Allah walaupun gak ikhlas, walaupun gak khusyuk, walaupun dalam keadaan apapun, pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa proses. Yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka eman-eman, sayang sekali kalau kita di bulan Syaban, di bulan sholawat ini, kita jarang sholawat kepada Nabi Muhammad. Jarang kita mendatangi majelis-majelis yang semacam ini. Maka rugi kita untuk tidak bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saat Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, perjalanan beliau itu melewati satu gunung, melihat ada satu malaikat yang sayapnya putus, kayak terbuang begitu, seperti capung yang sayapnya terputus, gak bisa apa-apa sudah, tersiksa dia, teraniaya. Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu bukan rahmat untuk manusia saja, bukan untuk umatnya saja, bahkan kepada malaikat Rasulullah itu rahmat. Tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa itu malaikat itu kok kasihan sekali, kok putus sayapnya? Dijawab oleh Jibril, karena sebabnya saat engkau mi'raj, seluruh para malaikat itu mahallul qiyam, berdiri menyambut engkau. Cuma itu satu-satunya malaikat yang gak mahallul qiyam, gak berdiri menyambut kedatanganmu. Makanya Allah murka, Allah gak terima, karena engkau dihinakan, gak dihormati. Allah putus sayapnya, Allah buang di sebuah gunung itu. Nabi Muhammad kasihan, kasihan.
Tolong wahai Jibril, mintakan sama Allah, mintakan ampun malaikat itu. Jangan gara-gara saya dia teraniaya. Shallu ala Nabi. Akhirnya malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah rasa rahmat, rasa kasih sayang Nabi Muhammad kepada malaikat yang walaupun enggak menghormati Nabi Muhammad tadi. Gambarannya, kalau kita enggak dihormati, kalau orang yang enggak menghormati kita mendapat musibah, disyukur-syukur ke paling. Kita pasti senang. Ya mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang seperti itu. Amin. Nah, ini Nabi Muhammad orang yang enggak menghormati dihormati. Shallu ala Nabi. Akhirnya saat malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah, Allah ngerti pasti Nabi Muhammad kasihan sama malaikat itu. Akhirnya oleh Allah dikasih syarat. Saya punya satu syarat. Saya akan kembalikan malaikat itu seperti semula. Syaratnya satu. Dia sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru tak ampuni, baru nanti dia tak kembalikan seperti semula. Akhirnya malaikat itu sholawat dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti semula. Sallu ala Nabi. Sering kita dengar cerita Nabi Adam alaihi salam saat kesepian di surga. Nabi Adam ingin pendamping, diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk beliau, Siti Hawa. Saat diciptakan Siti Hawa, Nabi Adam pengen nyentuh, pengen megang, biasa. Laki-laki kalau kelihatan perempuan rasanya ada pengen, biasa, nafsu. Tapi Nabi Adam belum ngerti bahwa ada maharnya. Akhirnya saat Nabi Adam mau nyentuh Siti Hawa, dilarang sama Allah. Mah ya Adam, stop, berhenti. Hatta tu'addiya mahruha, sampai kamu bayar maharnya. Nah kira-kira kalau di surga maharnya apa? Emas banyak di mana-mana, mutiara, perak, sutra, cari apa? Istana, rumah, mau cari apa di surga ini? Maharnya apa? Kalau di dunia emas berharga. Kalau di dunia misalnya mahar emas 20 karat misalnya, itu berharga. Tapi kalau di surga mau 1 juta karat enggak bakal berharga. Kenapa? Kelecehan di mana-mana kok di surga. Kayak debu yang ada di bumi ini, banyak di mana-mana. Pasir yang ada di bumi ini di mana-mana. Nah, emas di sana seperti itu. Nabi Adam tanya sama Allah, "Wa ma maharuha?" Apa maharnya ya Allah? Apa yang lebih berharga dari surga dan seisinya ini untuk aku berikan mahar untuk Hawa? Kata Allah, hatta tusalliya ala Muhammad 10 marrat. Kamu sholawat kepada Nabi Muhammad 10 kali, itu lebih berharga dari surga dan seisinya. Sallu ala Nabi. Luar biasa. Ini adalah istimewanya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti saat manusia digiring oleh Allah, ada yang ke surga, ada yang ke neraka, digiring oleh malaikat. Itu Nabi Adam alaihissalam diberi oleh Allah singgasana yang melewati sebelah kanan beliau masuk surga, yang melewati sebelah kiri beliau masuk neraka. Kalau ada di antara umat Nabi Muhammad yang mau masuk neraka, itu Nabi Adam pasti cari Nabi Muhammad, panggil, bengok, nyari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Muhammad, ini umatmu ada yang mau masuk neraka, selamatkan, selamatkan. Nabi Muhammad langsung bergegas mendatangi umat yang mau masuk neraka, diselamatkan. Saat datang ini malaikat Malik ini, penjaga neraka ini yang geret, yang nyeret ini malaikat Malik. Rasulullah bilang, jangan kamu masukkan ke neraka. Kata malaikat Malik, wahai Rasul, ngapunten yang sewu. Saya ini malaikat, saya enggak mungkin membangkang dari perintah Allah. Ini sudah perintah Allah, orang ini sudah masuk neraka. Itu malaikat Malik, jenggotnya ditarik sama Rasulullah, dibawa ke Allah. Dibawa menghadap Allah. Saat dibawa menghadap Allah, Allah tanya, wahai Muhammad, ada apa? Kamu pengen apa? Kata Nabi Muhammad, wa'adani alla tuhziyani fi ummati ya Rabb. Engkau telah berjanji kepadaku ya Allah,
Engkau tidak akan menyia-nyiakan umatku ya Allah. Tapi kenapa ya Allah Engkau biarkan umatku ini tersia-siakan ya Allah, masuk neraka ya Allah? Maka Allah kemudian menjawab, wahai malaikat, turuti apa kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan selalu yu'tika, memberi kepadamu wahai Nabi Muhammad, fatardha, sampai Nabi Muhammad puasa puas-puasnya. Kok salatnya dikorting sama Nabi Muhammad. Aslinya 50 waktu jadi 5 waktu. Itu kalau enggak Nabi Muhammad enggak bisa. Nabi-nabi yang lain enggak berani korting salat, enggak berani. Enggak berani. Tapi Nabi Muhammad karena kelas beliau kelas tinggi, kekasih Allah, salat, sekelas salat bukan jualan. Kalau jualan aja kalian jualan, tak nyangping 10, kira-kira piye? Tak nyangping 9, kira-kira piye? Pasti ada perasaan gimana? Nah ini Allah sholat dikorting sama Nabi Muhammad 9 kali sampai jadi 5 waktu. Dinyang sama Nabi Muhammad sampai 5 waktu. Tujuannya apa? Takut memberatkan kita umatnya. Sholat ala Nabi. Bukan egois, kalau Nabi Muhammad 50 waktu, ya mampu deh. 100 waktu, ya mampu. Nabi Muhammad tuh mikir kita-kita ini loh. Makanya nanti di padang mahsyar, itu kita minta bantuan gak bisa ke Nabi Adam, gak bisa. Ke Nabi Nuh, gak bisa. Ibrahim, Ismail, Nabi Lut, Nabi Yusuf, Nabi Isa, gak ada yang bisa membantu kita. Kita langsung minta bantuan sama Allah. Kok kemari? Kayak amalnya kita kayak apa? Para Nabi aja gak ada yang berani kok. Tapi satu-satunya pintu kita bisa ngerayu Allah, cuma kita mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa, gak ada pintu yang lain. Akhirnya saat malaikat Malik tadi sudah dibilangi sama Allah, turuti apa kata Nabi Muhammad, diajak ketimbangan lagi, ke mizan. Saat sampai di mizan, orang tadi itu sebetulnya dosanya lebih banyak dari pahalanya. Nabi Muhammad perintah, tolong timbang lagi amalan orang ini. Ditimbang lagi, kesalahannya ditimbang, pahalanya ditimbang. Dan Nabi Muhammad tuh ngeluarin dari kantongnya, dari balik sarungnya itu ngeluarin putih-putih kecil yang bersinar, lebih bersinar dari mutiara. Beliau taruh barang yang kecil ini di timbangan pahala. Subhanallah, karena mutiara kecil ini yang dikeluarkan dari sarung Nabi Muhammad, timbangan kebaikannya itu langsung berat. Dosanya yang sepenuh gunung itu gak ada apa-apanya, enteng kayak kapas. Langsung berat ini yang mutiara kecil ini yang bersinar. Akhirnya orang yang dibantu sama Nabi Muhammad heran, apa itu wahai Nabi Muhammad? Engkau menaruh apa barusan? Kok bisa menyelamatkan saya sehingga saya bisa masuk surga? Menyelamatkan saya saat saya paling saat-saat butuh, paling susahnya saya saat ini. Gak bisa saya minta bantuan siapapun kecuali engkau. Kata Nabi Muhammad, itu adalah sholawatmu kepadaku. Sholawat ala Nabi. Itu sholawatmu. Sholawatku itu adalah yang bisa menyelamatkan kamu di saat kamu paling susah. Kita di dunia ini susah berapa lama tuh? Sebentar. Sebentar, umur kita berapa? Kalau kita misalnya mudah-mudahan gak hidup susah, amin. Mudah-mudahan sukses semuanya, amin. Kalau di akhirat kita susah, lama. Atau selama-lamanya, na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Rasulullah, sholawatmu kepadaku ini yang paling bisa membantu kamu saat kamu paling susah. Di saat kamu paling susah, yang bisa membantu kamu adalah sholawatmu kepadaku sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian Ramadan ini adalah syahru ummati, bulan umatku. Bulan di mana Allah menurunkan atau menjadikan satu malam yang mana malam ini adalah malam yang mana lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Saya mau tanya, malaikat Jibril sekarang tugasnya apa? Ada yang bisa jawab? Malaikat Jibril sekarang
tugasnya apa? Kayak hadiah bu, semisal surprise. Apakah malaikat Jibril nganggur? Bersolawat, ngarang nih. Jawab sebenarnya. Jari ini siapa? Pakmu. Mikir. Patroli. Tugas malaikat Jibril adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu, turun saat malam Lailatul Qadar itu seluruh para malaikat yang diperintah oleh Allah. Warruhu, siapa ruh yang dimaksud di situ? Malaikat Jibril. Baca tafsir. Malaikat Jibril. Jadi tugas malaikat Jibril adalah turun saat malam Lailatul Qadar. Sudah enggak turunkan wahyu lagi. Enggak ada nabi-nabi palsu. Malaikatnya mbuh sapa? Bukan malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril tugasnya adalah turun saat malam Lailatul Qadar. Nah, Imam Suyuti nambahin, beliau berkata tugas kedua malaikat Jibril adalah menghadiri jenazah mayat atau mayit jenazah yang meninggal masih punya wudu. Kalau ada orang meninggal, dia masih belum batal wudunya, masih punya wudu, maka orang itu yang menghadiri jenazahnya adalah malaikat Jibril. Luar biasa enggak? Insyaallah. Makanya kalau kita mau seperti itu, jaga wudu. Penting ini, jaga wudu itu. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai tameng itu penjagaan zahir. Pakai istana itu penjagaan zahir, tapi penjagaan batin salah satunya adalah mudawamatul wudu. Selalu rutin batal wudu, batal wudu, batal wudu, gitu terus. Menjaga wudu. Nah, itu nanti kalau meninggal yang menghadiri jenazahnya malaikat Jibril. Kenapa Allah itu kok istimewakan umat ini? Malam Lailatul Qadar, satu malam lebih baik dari 1000 bulan. 80 tahun lebih itu. Sholat 5 waktu, Allah beri pahala seperti 50 waktu. Puasa Ramadan, Allah beri pahala seperti puasa setahun penuh. Padahal kalau nabi-nabi sebelumnya itu ada yang setahun puasa, setahun enggak. Ada yang sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak, Nabi Daud. Tapi syariat Nabi Muhammad termudah, tergampang, terenak. Setahun cuma sekali, cuma bulan Ramadan. Tapi pahalanya melebihi umat-umat sebelumnya. Itu yang minta juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu lihat, ya Allah, kok umatku kasihan pesakit. Umurnya kok pendek-pendek, ya Allah. Gak bisa mengungguli umat-umat sebelumnya, ya Allah. Tolong ya Allah kasih sesuatu, ya Allah, umatku, ya Allah, supaya umatku ini walaupun umurnya pendek, gak sampai 100 tahun atau antara 60-70 tahun, tapi pahalanya seperti orang yang ribuan tahun umurnya. Maka oleh Allah diberikan beberapa amalan, di antaranya malam Lailatul Qadar. Makanya Nabi Musa itu nabi yang paling meri sama Nabi Muhammad. Nabi yang paling iri sama Nabi Muhammad. Kok kabeh-kabeh Nabi Muhammad? Sidik-sidik Allah Nabi Muhammad. Karena Allah ini sayangnya sama Nabi Muhammad. Wah, gak ada hitungannya loh. Sama kayak seorang suami kepada istri yang dicintainya. Wah, gak ada hitungannya itu. Istrinya minta apa? Kei. Istrinya mau apa? Dijak. Pokoknya yang dicintai tadi itu mau apa? Dikasih. Nah, sama Allah juga begitu. Allah kepada Nabi Muhammad itu juga seperti suami ke istri, istri ke suami. Cemburu. Gak mau Allah diduakan. Allah juga gak mau Nabi Muhammad menduakan Allah. Nabi Muhammad juga begitu. Shallallahu alaihi wasallam. Makanya
Allah menciptakan Nabi Muhammad itu yatim piatu. Kenapa Allah ciptakan Nabi Muhammad yatim piatu? Para malaikat heran. Para malaikat tanya kepada Allah, "Ya Rabb, kenapa Engkau ciptakan Nabi Muhammad yatim piatu? Padahal katanya paling Engkau sayangi, paling Engkau cintai." Malah kasihan kalau yatim piatu. Dijawab oleh Allah, "Wahai para malaikatku, justru aku menjadikan Nabi Muhammad ini yatim piatu karena dari sayangnya, dari cintanya aku sama Nabi Muhammad. Kalau dia punya bapak, dia punya ibu, dia perlu sesuatu, dia akan panggil bapak ibunya. Aku gak mau, aku cemburu. Aku mau satu-satunya yang dipanggil oleh Muhammad saat butuh sesuatu hanya aku, Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mau diduakan Allah." Beda sama istri solehah. Kalau istri sesolehah apapun, swawawawalehahnya apapun, itu pasti gak mau dimaduh. Angel ini ya, angel. Mau, iya. Bahkan bisa menuduh pebinor, pelakor ya, perebut bini orang lain itu ya, pebinor, ya. Perebut bini orang, ya. Pelakor perebut laki orang, apa belum? Sesolehah apapun itu. Nah, tapi kalau Allah sama Nabi Muhammad gak mau, Allah gak mau menduakan, Allah gak mau diduakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nabi Musa ingin untuk mendapatkan derajat atau mendapatkan keistimewaan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Makanya beliau ini minta sama Allah, "Ya Allah, jadikanlah umatku seperti ini ya Allah." "Tak bisa Musa, itu tuh dia tak jadiin umatnya Nabi Muhammad." "Minta lagi, ya Allah, ya udah kalau gitu umat saya jadikan seperti ini ya Allah, kasih istimewa umat saya ya Allah." "Tak bisa, itu tuh sudah tak kasih untuk umatnya Nabi Muhammad." "Minta lagi Nabi Musa." "Ya Allah, kalau begitu yang ini aja ya Allah." "Gak bisa, itu umatnya Nabi Muhammad. Kasih ini ya Allah." "Gak bisa, itu umatnya Nabi Muhammad." Terus Nabi Musa minta yang hebat-hebat, yang dahsyat-dahsyat, luar biasa. Allah jawab pasti, "Itu sudah tak kasih untuk umat Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad." Nabi Musa putus asa, "Ya wes ya Allah, kalau gitu saya jadikan umat Nabi Muhammad aja. Kalau gitu saya jadikan umat Nabi Muhammad." Nabi Musa pengen kayak kita nih, jadi umat Nabi Muhammad. Kok kita gak syukur? Nabi Musa yang rasul, yang nabi, yang kalimullah, pengen jadi kayak kita-kita, pengen jadi umat Nabi Muhammad SAW karena istimewanya kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijatinna. Pengen kayak kita-kita. Makanya ada satu cerita, pencetus dari pencetus Toriko Asyawgili, Syekh Abdul Hasan Asyawgili, beliau mimpi. Dalam mimpinya itu ada Rasulullah, ada Nabi Musa. Nabi Musa tanya sama Rasulullah, "Wahai Nabi Muhammad, seluruh hadismu, seluruh sabdamu, aku percaya 100%. Tapi ada satu hadismu yang aku masih bingung, masih heran. Apa wahai Musa? Coba sampaikan kepadaku, apa hadisku yang mana itu? Sabdamu, 'Ulama'u ummati ka'anbiya'i bani Israel.' Ulama umatku," kata Rasulullah, "ulama yang innama yakhshallaha min 'ibadihil ulama, yang sesuai kriteria Al-Qur'an dan Sunnah ya. Bukan ulama sembarangan. Sekarang banyak ulama yang sembarangan. Nah, ulama umatku," kata Rasulullah, "seperti nabi Bani Israel." "Loh, saya kan ya nabi. Masa ulama umatmu gak nabi dipodoknya mbak awakku? Coba saya mau tahu, kayak apa sih ulama umatmu ini? Kok bisa kayak nabi? Kok
bisa hampir persis sama Nabi. Nabi Muhammad manggil Imam Ghazali. Manggil siapa? Imam Ghazali. Nih, tak panggilkan satu aja. Masa banyak-banyak rasa kata. Siji wae. Panggilkan Imam Ghazali. Ini. Akhirnya Imam Ghazali salaman sama Rasul, salaman sama Nabi Musa. Nabi Musa tanya, siapa kamu? Dijawab, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Namanya Imam Ghazali itu tiga, triple Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nabi Musa ngamuk, aku kita kon jenengmu, rakta kon jeneng bapakmu, rakta kon jeneng mbahmu, kok mbok jawab kabeh? Saya ini cuma tanya namamu, namamu siapa? Muhammad. Wes bah, kok mbok jawab bin Muhammad sa'alim nih Al-Ghazali, ora sopan tuh. Terus Imam Ghazali izin sama Rasulullah, Nabi Muhammad, saya izin mau jawab boleh nggak? Oh iya silahkan, izin sama Nabi Musa. Nabi Musa saya mau jawab boleh? Oh iya silahkan, mau jawab apa kamu? Saya itu baca Al-Quran. Dalam Al-Quran itu diceritakan dulu, saat engkau masih hidup, itu engkau pernah ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah pernah tanya sama panjenengan, Musa, yang ada di tangan kanan kamu tuh apa? Kira-kira kalau kamu ditanya begitu, jawabannya apa? HP, ya, ya. HP. Apakah perlu jawabnya? HP, Samsung, S, apa meneh? Giganya segini, RAM-nya segini, DDR-nya segini, apa ana DDR ya, ana. Apa misalnya? Kameranya segini. Perlu enggak kayak gitu? Enggak toh? Apa di tangan kananmu? HP. Wis tau cukup, Pak. Nabi Musa ini di tangan kanannya kebetulan tongkat. Allah tanya, sing ning tangan kananmu ya apa? Yang ada di tangan kananmu itu apa? Dijawab sama Nabi Musa, ya asaya atawakkal 'alaiha wa ushbi 'ala wanami wa li fiha ma'arib ukhra. Tunggu jawabku. Ya Allah, ini tongkatku. Aku tuh kalau gembala kambing pakai ini. Aku tuh kalau ini pakai ini. Jawab tuh. Aku punya, aku kalau mukjizat aku pakai ini, membelah laut pakai ini, kemudian mengeluarkan mata air pakai ini. Tuh. Nah, saya itu tiba panjenengan. Lah kalau saya enggak sopan berarti jenengan enggak sopan sama Allah tuh. Enggak patuh. Akhirnya Nabi Musa mengakui, emang betul wahai Nabi Muhammad, ulama'mu siji wae lho, baru Imam Ghazali ini sudah bisa seleskat untuk nabimu Musa alaihi salam. Luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam Ramadan itu juga diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini mukjizat yang teragung. Mau cari pahala gampang, itu baca Al-Qur'an. Per huruf, bukan per ayat. Kalau sedekah 100 rupiah, 500 rupiah mungkin sithik pahalanya. Tapi kalau baca Quran satu huruf, pahala kamu sudah luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Dan Al-Quran ini termasuk rahmat yang kita miliki. Kita-kita ini kan belum soleh-soleha, nggih. Saya pribadi belum soleh. Tapi kita-kita ini yang awam-awam ini, yang belum soleh-soleha ini, kita sebetulnya punya rahmat. Punya karomah. Satu-satunya karomah, gak punya keramat yang lain juga, wali keramatnya akeh. Kalau kita, manusia biasa, punya satu-satunya karomah yang mana bisa kita miliki. Allah itu pernah mau nurunin Al-Quran kepada gunung. Tahu gunung kan? Kokoh, besar, kuat. Tapi Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya aku turunkan Al-Qur'an kepada gunung,
aku titipkan, aku amanahkan Al-Quran kepada gunung, akan niscaya gunung akan ketakutan, akan hancur berkeping-keping. Gunung. Nah, kita manusia biasa bisa mengemban amanah Al-Quran, padahal kita ini ya dari daging, tulang, kulit, di selomot api sudah sakit, susuben sudah sakit, nggih, sudah sakit, tertusuk duri sudah sakit, gunung yang seperti itu nggak kuat. Nah, kita ini memiliki karamah, dan dikatakan oleh para ulama kalau seandainya Nabi Muhammad tidak pernah membaca Al-Quran, maka lisan kita kalau membaca Al-Quran, lidah kita akan pecah, tidak kuat. Lisan kita akan hancur, tidak kuat membaca Al-Quran. Karena itu kalamullah, firman Allah yang sangat agung, yang paling agung, yaitu Al-Quran, yaitu Al-Quran. Karena kita berkah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu rahmah, meringankan kita umatnya. Dibaca dulu sama Nabi Muhammad, didiktekan dulu sama Nabi Muhammad, supaya lidah-lidah umatnya, mulut-mulut umatnya mampu membaca Al-Qur'an. Malaikat aja doyan, malaikat aja kerasan kalau kita baca Al-Qur'an. Wah, kita dikelilingi malaikat itu. Malaikat dengerin, pengen. Ya Allah, coba kepada kami amanahnya. Pengen mendapat amanah Al-Qur'an itu malaikat pengen. Tapi Allah berikan kita keistimewaan, karomah, tanpa kita sangka-sangka, yaitu Al-Quran. Bisa kita mengemban amanahnya, tinggal kita perbanyak baca Al-Quran. Tinggal kita jangan tinggalkan Al-Quran, tinggal kita lakukan, laksanakan apa isi dari Al-Quran. Nah, ini kan Qurdais ini dakwah ya, dakwah. Nah, berdakwahlah nanti sesuai Al-Quran, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, Nabi Musa saja saat berdakwah kepada Fir'aun, Fir'aun sombongnya seperti itu, mengaku sebagai Tuhan, tapi Nabi Musa enggak disuruh kasar-kasar, enggak disuruh emosi sama Fir'aun, tapi waqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, dakwahlah kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Mudah-mudahan Fir'aun bisa ingat, bisa tobat, bisa takut sama Allah. Padahal Allah ngerti Fir'aun itu gak bakal tobat. Padahal Allah tahu Fir'aun itu gak bakal Islam. Tapi tetap Allah perintahkan, tetap dakwah ini harus. Walaupun kita ngerti, Allah ngerti dia gak bakal Islam, Allah ngerti dia gak bakal tobat, tetap wa ma alaina illal balal. Kita tugasnya menyampaikan sebagai pewaris dari para nabi dan para rasul. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan seluruh hajat kita, memberikan kesuksesan kepada kita, meridhai kita semuanya, menjadikan kuliah kita berkah, ilmu kita manfaat, dan juga mudah-mudahan kita berbakti kepada orang tua, berbakti kepada bangsa, berbakti kepada orang tua, dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kita, dan juga nanti di akhirat mudah-mudahan kita masuk surga yang mana di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan bersama keluarga kita, bersama para dosen kita, bersama teman-teman kita, semuanya kita masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب زدنا علما ووسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعلنا محبوبين في قلوب عبادك وأعزاء في عيونهم، واجعلنا وجاه في الدين والدنيا والآخرة من المقربين. يا كثير النوال، يا حسن الفعال، يا قائما بلا زوال، ويا مبدعا بلا مثال، فلك الحمد ولك الشرف ولك المنة على كل حال. اللهم إنا نسألك زيارة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم حاجة في النفس يا رب،
hajatan fin nafs ya rab, hajatan fin nafs ya rab, qadhiha ya khaira qadhi. Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhan وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.